Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memastikan akan membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang. Meski demikian, sekolah tatap muka akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati mengingat lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Setelah sekian lama belajar di rumah saja, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tatap muka dengan batasan siswa-siswi tertentu. Ada apa nama? Biasa aja makan. Demi apa sekolah offline? Gak banget deh. Males banget tau gak sih? Duh, saya izin aja kali yang gak ikut tatap muka. Kenapa emang? Males bro, kalau online kan bisa sambil Zoom. Kalau misalkan dipanggil, kita tinggal alasan sinyal aja. Gue yakin sih ya, besok pasti dipanggil ke sekolah kan. Nah, bener-bener. Males tau gue jadinya. Ini pasti ortu kita suruh kita kalau offline. Nah bener, tapi mending offline bayar lah gue. Kalau offline, gue juga offline. Ikut lah gue mah. Hari ini adalah hari di mana sekolah SMP Santa Maria Cirebon mengadakan tatap muka terbatas. Walau sudah mulai tatap muka, jangan lupa dengan protokol kesehatan ya. Pagi kawan. Pagi bro. Kalian pernah kemana? Sepi banget. Tahu belum pada lagi kali. Oh, bagaimana kalian udah kerjain tugas kemarin? Kayaknya gue udah sih, tapi kayaknya belum. Tapi harusnya udah sih. Apa sih nyawur, sulit banget ngomongnya. Tapi kalian seneng gak sih? Kalian bisa ketemu lagi gitu setelah sekian lama terkurung di kamar. Ya, gak sama gak korang juga sih, tapi gue seneng banget. Iya sih. Pagi, Nek. Ya, kapan lagi mau pergi nih? Baik, Nek. Baiknya kakak-kakak, mau mulai pelajaran. Berdoa bersama. Berdoa mulai. Jangan dicontoh yang anak-anak perbuatan murid tadi. Oke, males banget sih pakai dihukum segala. Kamu tuh cuma 10 menitan doang lo ya. Baru masuk udah kayak gini, apaan sih pak? Interaksi sosial adalah hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Mengerti anak-anak? Mengerti. Jadi dan kemudian
Woi, kalian. Kalian panggil guru suruh ke dalam. Bukan, ini anak gua. Ngapain? Enggak tahu mana saya. Sana masuk. Lah, ayo. Sudah berapa kali saya peringatin kalian untuk segera mengumpulkan tugas? Zoom juga jarang. Ya, Miss, nanti kita kumpulin. Kapan? Dari dulu alasannya itu terus? Kalau ada yang ngapain, Miss. Nggak apa, kamu? Nggak, Miss. Mau saya panggil ortu kalian untuk datang ke sekolah? Bisa baru dong, kita kan juga bisa buat ngerjain tugas. Tugas dari 2 bulan lalu saja belum kekumpul. Bentar lagi mau PTS. Kita bakal kumpulan sekolah mungkin, kok, Miss, terusan deh. Saya kasih kesempatan kalian untuk mengumpulkan tugas sebelum PTS. Jika masih belum terkumpul, maka tidak ada kesempatan buat kalian. Saya permisi. Santai aja kali, nggak usah panik. Kita kan seorang online, izin aja, pura-pura aja lesa. Jadi bagus juga ya. Hai, nanti mau belajar buat PTS nggak? Boleh, boleh. Kapan? Hari ini aja mau nggak? Emang gimana? Gitu. Boleh, yuk. Mas. Ayo. Semenjak saat itu, mereka berempat sering sekali untuk belajar bareng setiap pulang sekolah. Beberapa minggu kemudian, PTS pun tiba. Selamat pagi semuanya. Pagi.
rumus ada semua di buku, cari di belakang. Benar kata Samantha. Good job, Samantha. Ya, ya. Seminggu kemudian, PTS pun selesai. Para murid sangat menantikan nilai-nilai mereka. Ada yang gugup, ada yang penasaran, dan masih banyak lagi. Pergi semuanya. Pagi. Saya akan membandingkan hasil nilai ulangan kalian. Yeah. Mereka bertiga pun menyesal. Sejak saat itu, mereka sering sekali ikut belajar bareng, entah untuk bahas latihan soal atau bahas materi yang belum paham. Kita kalau belajar itu kalau ada ulangan, tugas sama materi enggak kita ngerti. Oke. Sekarang mau PAS. Gimana kalau kita belajar sekarang aja? Gas. Makanya, ayo kita harus membiasakan diri untuk belajar, membiasakan diri.
untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui dan menumbuhkan semangat dalam belajar. Jadi jangan sungkan ataupun malas saat untuk mengerjakan tugas atau belajar. Iya, apalagi sekarang kita tuh masih proses online offline. Kita di rumah tuh harus tanggung jawab belajar. Kalau mau belajar bareng teman juga nggak apa-apa. Sama kalian tuh juga harus ngasih Zoom, soalnya dari Zoom tuh penting banget loh. Soalnya bisa dapat ilmu-ilmu yang baru atau yang belum kita pelajari atau belum ngerti di Zoom. Sebab cara yang penting yang kita sering lewati di Zoom dan pada kita. Kan dari itu apa? Apa cerita banyak, mulai dari meningkatkan kemampuan diri, membuat kita menjadi tambah pintar, memperluas pengetahuan kita, dan masih banyak lagi deh. Ternyata kita hanya mampu belajar dulu. Ya. Main game sih nggak apa-apa, cuma tahu waktu aja, kan ada waktu untuk belajar, waktu main game, kalau keluar mainnya juga. Iya. Pasti ya. Cuman bisa ngeluh doang pasti karena nyaman dari dalam diri sendiri tuh gak ada niat ngerjain tugas gitu, jadi numpuk tugas, males. Karena ayo kita harus bisa menumbuhkan rasa ingin belajar lebih dalam diri kita sendiri. Ya udah, jadi yuk kita belajar bareng buat PS biar nanti bisa. Hari demi hari berlalu. Tak terasa, hari ini adalah hari di mana semua siswa akan melaksanakan PAS. Pagi ini. Sudah siap PAS ini? Ya. Saya akan bagikan soalnya dan silakan kerjakan. Yes. Jangan lupa berdoa sebelum. Satu minggu pun berlalu, PAS pun selesai, dan sekarang saatnya bagi para murid untuk mendapatkan nilai PAS mereka. Yes.